Assalamualaikum. Kembali di channel Happy Math. Pembahasan tryout matematika dengan materi faktor persekutuan terbesar. Cara penyelesaian FPB. Yang pertama, mencari kelipatannya. Yang kedua, pohon faktor. Yang ketiga, adalah pembagian berkala. Yang keempat, persengkatan atau rak sepatu. Matematika itu tidak akan sulit jika kita menemukan cara yang tepat. Matematika akan menyenangkan jika jawabannya bisa kita temukan. Jangan lupa like and subscribe ya. Mencari atau menghitung faktor persekutuan terbesar atau FPB pada tiga bilangan. Contoh soal. Yang pertama, tentukan FPB dari 72, 96, dan 120. Sembilan puluh enam dibagi dua sama dengan 48. Ditulis di bawahnya 96 ya. Seratus dua puluh dibagi dua sama dengan 60. 60. Karena masih bisa dibagi dua, maka kita tulis 2 lagi di sebelah kiri. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Empat puluh delapan dibagi 2 sama dengan 24. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15. Karena tidak semua bilangan bisa dibagi 2, maka 2 dipindah diletakkan di sebelah kanan. 30 dibagi 2 12 dibagi 2 sama dengan 6. Yang
saja. 15 ditulis 15, 9 juga ditulis 9. Ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka 2 diletakkan di sebelah kanan lagi ya. Dibagi 2 sama dengan 3, dan yang lain 9 dan 15 tetap seperti itu. Karena semua bilangan bisa dibagi 3, maka 3 dituliskan di sebelah kiri. Dibagi 3 sama dengan 3. Dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena ada bilangan yang bisa dibagi 3, maka 3 diletakkan di sebelah kanan lagi ya. 3 dibagi 1. 3 dibagi 3, 1. Dan yang lain seperti itu saja. 1 dan 5 ditulis tetap. Supaya berakhir satu semua di paling bawah, maka yang terakhir dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jika sudah berakhir 1, 1, dan 1, maka kita bisa mencari FPB dengan mengalihkan pembagian di sebelah kiri ya. Yuk kita kali. Dua dikali dua dikali dua dikali tiga. Oke. FPB dari 72, 96, dan 120 adalah 24. Oke, gampang ya. Coba latihan soal FPB dari 64, 98, dan 104 berapa ya? Tulis jawabannya di kolom komentar. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.